Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita jumpa lagi bersama Marbot Bakal. Masya Allah, dalam kesibukan sehari-hari jadi lupa ngupload ya. Apa kabar semuanya? Inilah kehidupan di tempat Marbot nih. Semuanya para santri-santriwan mau masuk nih, mulai pengajian gitu ya, belajar ngaji. Oke, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, rezeki, sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saksikan terus ya channelnya Marbot Bakal nih, jangan lupa like and comment, subscribe ya. Kita lihat nih gimana santri-santrinya ya. Oke, guys, ini semuanya sudah pada datang untuk menjalankan kegiatan mereka di sore hari setelah menjelang sholat asar. Mereka memasuki ruang untuk mengaji, yaitu antara santri-santriwan, tahsin dan tahfiz. Oke guys, inilah tempatnya Marbot Bakal. Nah, ini santri wanita nih. Wah. Ya. Nah, ini guru santrinya deh. Kita ikutin ya. Assalamualaikum Umi. Udah siap ngajar Mi ya? Ngajar apa Mi? Tahsin. Ikro satu ya. Nah, itulah gurunya, guru mengajar. Di sini masih ruangan masjid ya, serambi. Nah, dipakai untuk para santri-santriwan. Nanti ini mulai dari jam 4 mereka akan mulai belajar ya. Nah, setelah itu jam 5 ada lagi gelombang kedua. Ini antara ikro 1 dan ikro 2. Nah, itu ruang kantornya. Nah, di sini ruang tahsin ikro. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini ikronya semua nih. Ya. Ade. Guys. Ini sedang mereka tunggu ya. Adik-adik. Main apa lagi, main apa? Kartu. Aduh, mau belajar ngaji dan belajar main kartu. Main kartu. Ya. Ini santrinya banyak sekali. Apa nih ngaji? Ikro. Ikro ya. Yang ikro mana ikro? Ini semua ikro. Iyalah. Ikro berapa? Ini kami anak-anak kamu yang anak PW. Ikro satu. Banyak sekali, guys.
Oke, masya Allah. Tuh. Ya, dadah. Bu, datang Bu. Nah, itu ibu gurunya sudah datang. Iya, itu. Alhamdulillah terang nih saat. Alhamdulillah terang. Nah, ini saya kenalin guru tasfis langsung pembimbing. Namanya apa, Ustaz? Suharta. Pak Ustaz Suharta. Nah, beliau sekaligus pembimbing nih santri semua di sini. Nih, Ustaz. Namanya nih, ini kegiatannya dari mulai jam berapa, Ustaz? Untuk kegiatan berupa untuk sementara. Namun tentunya kita situasional. Tatkala tahun ajaran baru yang baru ini, ya, itu sudah mulai bisa bertatap muka. Tentunya kita mengikuti ya, apa namanya, tatkala pendidikan itu sudah mulai. Mungkin untuk sekarang kita masuk di jam 4 sampai jam 6. Ada yang ba'da maghrib sampai isya. Namun mungkin nanti kedepannya kita situasional mungkin bisa di ba'da maghrib sama ba'da isya nanti. Berarti ada sesi kedua, sesi ke-1 gitu ya? Insya Allah. Insya Allah ya, Rat. Dan kita juga Pak, insya Allah di ba'da lebaran kita ya, akan membuka murid baru. Alhamdulillah, insya Allah ya. Dengan tingkatan umur dari 4 tahun ya, sampai dengan 7 tahun. Oh gitu, 4 tahun sampai 7 tahun. Betul. Pihak atasnya 19, 17 gimana? Sampai 21 kita masih menerima. Wah, alhamdulillah. Berarti masih ikut ngaji tuh yang umur 21 ya, Tad ya? Sama-sama. Cari ilmu itu penting, Tad ya? Oke, Tad, terima kasih, Tad. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Guys, terima kasih semuanya yang sudah nonton channelnya Marbot Lokal. Semoga selalu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and comment, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.